Assalamualaikum guys, ketemu lagi kita di channelnya Mister Toys ya guys. Oke, video kali ini kita unboxing lagi nih guys, plus review ini mainan robot angka yang sebelumnya kita udah sempet unboxing juga robot angka dari nomor 6, 7, 8, 9 sama angka 0 ya guys, dan udah digabungin juga bu jadi robot besar. Nah ini kita akan coba lagi, kita review robot angka nomor 2 sama nomor 4 ya guys. Oke, nomor 2 ini kita akan lihat dulu, ini warnanya warna semu ungu gitu ya guys, cuman kalau misalkan di kamera ini kelihatannya kayak semu-semu biru gitu guys. Nah ini kan warna biru ya, agak beda nih guys warnanya. Oke, ini yang kedua, dari harganya yang sebelum-sebelumnya harganya itu 63.000, 65.000 dan 63.000 itu dapat satu setnya ada 5 piece ya guys. Oke, ini untuk bahannya sih premium ya guys, tapi ada juga beberapa produk si robot angka ini yang memang harganya bisa lebih mahal ya guys. Kalau misalkan ini kan harganya 63.000 dibagi 5 kurang lebih harganya 12,5 ya guys, atau 12.500 nih. Oke, ini kira-kira ini si angka nomor 2 ini bakal jadi mode apa ya guys, kita lihat dulu ini si guide-nya. Jadi setiap kalian membeli produk ini, kalian akan mendapatkan satu buah petunjuk atau kertas segini kayak gini ya guys. Ini yang kedua. Nah ini dibalik ya guys, jadi kayak ditunggingin gini. Nah ini posisinya kayak gini guys untuk dirobahnya nih. Kalau si kilas sih, kalau misalkan dia ada si mainan si action figurnya itu, kalau misalkan diginiin dia kayak mode standby buat senjata ya guys. Cuman ini sayang banget nih, pas beli produk ini dia nggak dapet si action figurnya, harusnya di tambahin juga ya guys biar lebih asik gitu mainnya. Oke, ini untuk si angka 2 ini dia akan berpatokan kalau misalkan digabungin semuanya, dia jadiin bagian tangan ya guys. Nah ini nih bagian tangan, ini untuk angka nomor 4 ini sama juga nih bagian lengannya juga guys. Oke, ini ada berapa step nih, saat ini 1 2 3 4 step ya guys, jadi nggak terlalu susah nih. Ini si mainan ini kurang lebih untuk ke anak usia di atas 6 tahun ya guys, 6 tahun ke atas baru boleh. Sebenarnya sih kalau misalkan ngelihat posisi kayak gini, ini untuk usia 3 tahun juga kayaknya masih bisa lah ya. Nah ini ada juga nih si desainnya, atau si bukan merchandise, jadi kayak motifnya gitu guys. Ini keren sih tambahin kayak gini ya, lebih menarik juga. Ini pakai outline juga nih, outline warna hitam biar nggak monoton gitu guys. Oke, kita langsung aja kita rubah guys. Ini pertama ditarik dulu ke bawah guys biar mudah. Kalau misalkan posisinya nggak ditarik dia agak susah nih guys, kayak kebentur gitu guys, kehalang. Jadi kita tarik dulu ke bawah, nah gini cetrek sampai cetrek, baru kita dibuka nih. Nah ini untuk si sayapnya guys. Jadi kalau misalkan udah, baru dimasukin lagi ke dalam nih. Oke, ini untuk si ekornya nih, ekor bagian atasnya. Ini mantap nih. Ini untuk bagian depannya guys. Ini aneh banget ya, kayak telinga gitu guys. Telinga. Sekarang kita bagian depannya nih, bagian depannya kita buka dulu nih si atasnya biar bagian kepalanya bisa keluar guys. Ih, mantep nih, ini kayak apa ya, kayak ulet sagu guys depannya tuh. Ini bolong ya tengahnya, tutup lagi guys. Oke, mantap nih, ini kayak pesawat militer yang kayak dalamnya tuh kayak pasukan gitu di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada perang di bagian atasnya gitu, lepas turun pakai parasut gitu guys. Mantap nih. Ini angka atau nomor 2 ya guys, angka 2 nih. Kita lanjut ke angka nomor 4.
Kita lihat dulu ini guys, petunjuknya dia bakal jadi kayak gimana nih. Untuk angka nomor 2 sama 4 ini dia modenya mode pesawat ya guys. Kalau sebelumnya kan ada mode tank sama mode tank, terus ada si ekskavator, terus ada siapa lagi ya, macem-macem. Ini untuk modelnya mode pesawat semuanya guys, dua-duanya. Ini sayang banget, jadi dia harusnya nggak disediain juga ya guys si action figurnya. Jadi kalau misalkan posisi kayak gini berarti kita harus modal lagi nih beli si action figurnya. Ini belum tentu juga kita dapat si senjatanya ini guys. Ini kayaknya sih si produk ini ya guys, si produk Talkshot ini nih, Tobot sebetulnya. Ini logo Tobot sebenarnya, tapi diadopsi sama dia. Males banget ya. Ini mainannya udah SNT juga nih, Racer model. Ini kayaknya sih mainan impor ya, soalnya di sini ada tulisannya juga diimpor oleh Multi Jaya, CV Multi Jaya nih. Dibuat di Cina nih. Produk Talkshot, Talkshot. Nah ini untuk si nomor 4 ini, si angka 4. Kalau misalkan tadi ngelihat modelnya sih posisi kayak gini guys, ini sama-sama diputer gitu. Ini untuk bagian sayapnya kita coba keluarin dulu guys. Biasanya sih ditarik juga ya, tarik dulu nih guys. Nah gitu. Ini sampai ada celah gini guys. Biasanya kalau misalkan nggak ditarik dulu ke bawah dia, nah ini bagian dalamnya itu susah buat keluar ya guys. Kita coba dibukanya sisa dan sayapnya tuh kan dikeluar sendiri guys, bagian depannya nih, untuk bagian depannya dikeluarin. Nah ini kita coba masukin lagi guys. Nah ini biar dia kekunci, kalau misalkan dia nggak kedalamin lagi si posisi ininya, dia bakalan ngelepek-ngelepek gitu guys. Oke, ini untuk sayapnya, cuman ini kayak kurang gitu ya guys, ini belum keluar sih bagian sininya nih, bagian sayap luarnya. Nah ini ada bagian buat katupnya nih biar bisa keluar nih guys. Nah ini dia. Nah, udah sampai ngejetrek itu guys, sebelahnya lagi. Nah oke, mantap. Ini juga sebenarnya fungsinya buat ketika nanti digabungin semuanya, ini jadi buat penyambung yang gitu ya guys, untuk senjatanya nih. Nah ini atasnya guys, mantap guys. Nomor 4 atau angka 4 ya guys, mode pesawat ini, pesawat jet nih kayaknya nih. Oke, next di video selanjutnya kita akan coba unboxing review sisanya ya guys. Berarti sisanya tuh ada nomor 1, nomor 1, nomor 3 sama nomor 5 ya guys, alias nomor ganjil. Kalau ini kan nomor genap ya, 2 sama 4 guys. Oke, ini penampakannya nomor 2 sama nomor 4 atau angka 4 dan sama dan angka 2 ya guys. Mantap. Ini kayak mainan Lego nih sebenarnya sih. Ini si Lego-legonya tuh bisa ditempel di sini ya guys. Keren. Harganya premium, harganya premium. Si bahannya premium, terus si harganya juga sangat terjangkau ya guys, cuman 12 ribuan kurang lebih kalau misalkan beli satuan ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Yang belum subscribe, kita jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.